Banjir bandang menerjang Republik Demokratik Kongo, menewaskan 120 orang dan sejumlah rumah ambruk diterjang longsor. Jalan-jalan utama di pusat kota terendam banjir saat hujan lebat berlanjut selama berjam-jam dan beberapa rumah ambruk. Banyak dari mereka yang meninggal berada di daerah lereng bukit yang mengalami tanah longsor. Pemerintah telah mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari, seperti dilansir BBC News. Korban tewas, yang awalnya diperkirakan sedikitnya 55 orang, melonjak menjadi lebih dari 120 pada malam. Seluruh lingkungan dibanjiri air berlumpur, dan rumah serta jalan terkoyak oleh lubang runtuhan, termasuk jalan raya N1 yang menghubungkan ibu kota ke pelabuhan utama Matadi di negara itu. Seorang wartawan AFP melihat mayat 9 anggota satu keluarga yang tewas ketika rumah mereka runtuh. "Kami belum pernah melihat banjir sebesar ini di sini," kata Blanchard Mefugu, yang tinggal di salah satu daerah yang terkena dampak terparah. "Saya tertidur dan saya bisa merasakan air di dalam rumah," ujarnya. "Ini bencana, kami kehilangan semua harta benda kami di rumah, tidak ada yang bisa diselamatkan," tambahnya. Perdana Menteri Kongo, Jean-Michel Samalukonde, memimpin delegasi pemerintah melalui beberapa bagian Kinshasa untuk menilai kerusakan. Dia mengatakan para pejabat masih mencari lebih banyak mayat. Sebelumnya pada Presiden Republik Demokratik Kongo bergabung dengan Amerika Serikat dalam menyalahkan perubahan iklim atas banjir besar. DRC berada di bawah tekanan tetapi sayangnya tidak cukup didengar atau didukung, kata Presiden Félix Tshisekedi kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat bertemu di KTT AS Afrika di Washington. "Banjir itu menjadi contoh dari apa yang telah kami sesali selama beberapa tahun," katanya. Dia menambahkan negara-negara yang bertanggung jawab atas polusi harus berbuat lebih banyak untuk membantu mereka yang menderita. Juru bicaranya mengatakan presiden mungkin mempersingkat perjalanannya ke AS karena bencana tersebut. Kinshasa terletak di Sungai Kongo dan telah melihat masuknya populasi besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan 15 juta orang tinggal di sana. Banyak tempat tinggal merupakan rumah kumuh yang dibangun di lereng yang rawan banjir, dan kota ini menderita drainase dan saluran pembuangan yang tidak memadai. Pada November tahun 2019, sekitar 40 orang di Kinshasa tewas akibat banjir dan tanah longsor.